Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dirbidum, yang saya hormati Karo Penmin Op Brimob, saya hormati Pak Karo Penmas, rekan-rekan media yang saya hormati. Demikian pada malam hari ini, saya akan menyampaikan update ya bahwa tim SUS dalam hal ini Katim Sidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka FS di Mako Brimob. Secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirbidum. Kemudian juga pada hari ini juga telah dilaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka saudara KM, saudara RE, dan saudara RR. Sesuai dengan perintah Pak Kapolri bahwa tim SUS khususnya dalam hal ini Katim Riksa atau Katim Sidik harus melakukan pemeriksaan secara maraton, ya, secara cepat dan juga berkoordinasi dengan kejaksaan. Dan ini sudah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan kejaksaan agar dalam waktu tidak terlalu lama juga berkas perkara segera dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya juga tidak terlalu lama juga kasus ini untuk segera digelar di persidangan. Dan pada kesempatan malam hari juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media tentang Satgas SUS Polri. Pada malam hari juga Bapak Kapolri secara resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgas SUS Polri. Artinya sudah tidak ada lagi Satgas SUS Polri. Ya, ini untuk menjawab berbagai macam pertanyaan rekan-rekan media. Ya, jadi sudah clear untuk Satgas SUS Polri. Dan tentunya kami mohon untuk rekan-rekan bersabar. Tim semuanya sedang bekerja, baik tim Sidik maupun tim dari Inspektorat Khusus. Ini semuanya masih bekerja. Dan nanti apabila hasilnya sudah ada, tentunya akan kita update lagi kepada rekan-rekan. Untuk menyikat waktu, saya persilakan Pak Dirbidum untuk menjelaskan secara teknis tentang hasil pemeriksaan tersangka FS hari ini. Silakan, Pak. Baik, rekan-rekan media, selamat malam. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadifas, hari ini untuk pertama kali kita melakukan atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka FS sebagai tersangka. Ya, setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka 2 hari yang lalu. Kemudian bersamaan juga tim sudah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap 3 tersangka lainnya tapi di bertempat di Bareskrim. Nah, khusus untuk tersangka FS itu kita lakukan di Mako Brimob Polri. Pemeriksaan sudah dilakukan sejak pukul 11 tadi siang dan selesai pukul 18 tadi. Dalam kesempatan ini tolong dicatat, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS terhadap almarhum Joshua. Saya kira demikian rekan-rekan. Terima kasih. Saya cukup jelas ya rekan-rekan. Selesai itu, nanti apabila ada update lebih lanjut, akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media berikutnya. Oke, terima kasih. Alasannya, alasannya bahwa menurut pertimbangan daripada pertimbangan staff, ya, untuk efektivitas kinerja organisasi, maka lebih diutamakan atau diberdayakan satker-satker yang menangani berbagai macam kasus permasalahan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
ya, itu alasan utamanya. Sehingga saat kasus dianggap tidak perlu lagi dan diberhentikan mulai dengan hari ini. Oke? Sampai dengan hari ini masih berproses. Oh, di oh, sampai dengan hari ini tadi dari itu sudah memeriksa satu penyidik dari Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan hari ini telah selesai. Ya, selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Ya, tadi sudah dikirim. Jadi sore hari ini ya. Sore hari ini ya, pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Makobrimob. Pun terperiksa lainnya. Ini masih dilakukan pemeriksaan. Apabila diketemukan pelanggaran-pelanggaran pidana yang nanti akan diserahkan kepada Pak Dirpidum. Pak Dirpidum akan memproses sesuai dengan pelanggaran maupun pidana yang dilakukan oleh para terperiksa yang dilakukan itu tersebut. Ya. Apakah ada bukti dari apa? Jadi ini kan. Ya, secara spesifik ini hasil pemeriksaan dari tersangka FS. Ya. Untuk nanti menjadi jelas, tentunya nanti dalam persidangan akan dibuka semuanya. Ya, ini yang membuat tersangka emosi. Ini yang membuat tersangka marah sehingga tersangka yang memanggil dua orang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Dirpidum untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Ya. Oke, rekan-rekan cukup. Terima kasih. Satu lagi. Ya, silakan. Jadi begini rekan-rekan, pengakuan tersangka kan kita tahu semua. Ya. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Terima kasih. Itu pengakuan tersangka di BAP. Oke. Okay. Pak, apakah ada bukti dilakukan pelecehan? Sudah narasinya kan seperti itu narasinya tadi. Yang saya sampaikan kan pengakuan di BAP. Oke. Okay. Okay. Cukup. Terima kasih. Untuk patsus di sini berarti ada 6 tambahan 1. Kemudian yang di propos patsus di propos ada 6. Jadi 12. Yang kemarin kan Bapak Kapolri sudah menyiapkan 11. Ya, 6 di sini, kemudian 11 di Mabespori. Nanti akan kita sampaikan kembali rekan-rekan. Oke, terima kasih rekan-rekan. Selamat malam.